Lebih ke pasrah aja sih. Udah usaha semampu yang ku bisa. Setia udah, sabar udah, ngertiin dia juga udah. Pokoknya yang baik-baik, yang bisa membuat hubungan bertahan dan harmonis udah diusahain semuanya. Perkara nanti yang di sana main-main atau berkhianat atau apalah yang bisa membuat hubungan ini hancur, ya udah. Semoga Tuhan segera beri tunjuk, gambaran dan faktanya. Udah capek soalnya mau ngejalanin model gimana lagi.